Halo sahabat Bina Generasi Karawang, kita berada di lokasi Japek 2 Selatan Paket 3. Kita menunggu mobil yang lewat ya, karena kita akan menuju jalan tol Japek 2 Selatan Paket 3 yaitu arah ke Sadang. Perlu diketahui sahabat Bina Generasi, ini yang arah lurus itu ke Maracang, Purwakarta. Dan tadi kita mulai dari arah Kosambi ya. Nah ini kita memasuki lokasi Japek 2 Selatan menuju Sadang. Nanti perlu diketahui sahabat Bina Generasi, jalan ini akan dipergunakan untuk arus mudik. Jalannya masih halus dan masih dalam tahap proses pembenahan. Jadi kita perlu waspada mengendarai kendaraan bermotor ataupun kendaraan roda 4. Nanti para pemudik akan melewati jalan yang dicor ya. Dan jalannya sangat bagus karena masih baru. Jalan tol Japek 2 Selatan progress update April tahun 2022. Ini masih dalam tahap pembangunan. Jadi para pemudik ini sambil melihat progres proyek Japek 2. Kita melewati Japek 2 Selatan. Ini terletak di Desa Karanganyar. Progres pembangunan proyek Japek 2 Selatan ini sudah memakan waktu hampir 3 tahun. Nanti bisa dibuka kembali video-video mengenai Japek 2 Selatan di Bina Generasi. Oke, kita kembali lagi ke arah Karanganyar. Jadi kita nggak langsung ke Sadang ya. Itu hanya jalan-jalan saja di Japek 2 Selatan Paket 3. Kita kembali lagi. Kita menuju arah exit interchange Karanganyar Japek 2. Exit Karanganyar dari Japek 2, kita bisa menuju Kosambi dan Maracang. Kita sudah sampai di lokasi Karanganyar Japek 2 Selatan. Terima kasih.